siapa dia? Wiro Sableng membela kebenaran, membasmi kejahatan. Inilah dia, Wiro Sableng. Sikapnya lucu, tingkahnya aneh, percis orang yang kurang ingatan dan tak sadar. Dia selengean, tapi cinta damai. Wiro Sableng disukai banyak orang. Wiro Sableng, dasar Sableng. Gurunya gendeng, muridnya Sableng. Mas melangkah menyusuri dunia, mencari hati kehidupan. Walau rintangan menghalangi aku, tetap tabah menghadapinya. Sibakan tirai yang menyelimuti diri. Meraih satu keputusan. Tegakkan keadilan, tumbuh jaga insani. Nama aslinya lahir dari ibu bernama Suci dengan ayahnya bernama Raden Rana Wolang, dan dibesarkan oleh seorang guru bernama Sinto Beni alias Eyang Sinto Gendeng atau Sinto Sinto Gila. Wiro Sableng mewariskan sebuah senjata sakti berupa kampak bermata dua, berhulu satu, berkepala naga. Kampak naga geni 212 namanya, senjata pamungkasnya Wiro Sableng yang hebat, yang siap membasmi orang-orang jahat. Antara satu dua memiliki makna di dalam kehidupan. Dalam diri manusia terdapat kuah unsur ingat duniawi dan Tuhan. Segala yang ada di dalam dunia ini terdiri atas dua bagian. Lahir dari ibu bernama Suci dengan ayahnya bernama Raden Rana Wolang, dan dibesarkan oleh seorang guru bernama Sinto Beni alias Eyang Sinto Gendeng atau Sinto Sinto Gila. Wiro Sableng mewariskan sebuah senjata sakti berupa kampak bermata dua, berhulu satu, berkepala naga. Kampak naga geni 212 namanya, senjata pamungkasnya Wiro Sableng yang hebat, yang siap membasmi orang-orang jahat. Antara satu dua memiliki makna di dalam kehidupan.
Wiro Sableng, Sinto, Sinto Gendeng. Wiro, Burit Sableng, Sinto, Buru Gendeng. Wiro, Wiro Sableng.